Yang saya teman-teman, kita kerjakan nomor 22 soal simulasi kedua. Fisika. Di sini ada sebuah benda bergerak ke timur. Ya. Ke timur, maka kita buat mata angin dulu. Ya, utara, selatan. Utara, selatan, barat, timur. Nah, ini, setelah itu kita ambil gambar ke timur 5 meter, lalu berbelok ke utara 5 meter. Tunggu sebentar, membentuk sudut 53 di dari arah timur. Jadi sini 5 meter, sudutnya 53 derajat. Kemudian bergerak lurus ke utara sejauh 2 meter. Jauh 2 meter. Kita akan cari di sini berapa, sini juga berapa. Nah, kalau misal kita cari sisi paling depan di sini, kita akan pakai sin 53 derajat sama dengan masih di sini misalkan B itu sin 53 derajat kali 5 meter. Kalau sin 53 itu 4/5 ya, jadi 4/5 kali 5. Jawabannya adalah 4 meter. Sedangkan yang di sini, tentu saja di sini 4. Di sini pasti 3 meter. Ya. Nah, kemudian kita gambar lagi di sini. Di sini ada 5 meter. Di sini tambah 3 meter. Kemudian di sini itu 4 meter, ditambah lagi di sini 2 meter. Nah, kita akan cari perpindahannya. Perpindahannya adalah ini. Perpindahannya, kalau ini siku-siku, maka kita akan pakai Pitagoras. Ya. R-nya itu sih, R-nya berapa sih? Ya, oke, kita pakai cari R. R sama dengan akar kuadrat dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ini sudah ketahuan jawabannya nanti akan 10. 64 tambah 36. Ya. Jadi akar dari 110 meter. Jadi jawabannya 10 meter. Oke, terima kasih.